melaku ya. Jadi nggak ada yang melaku kayak aku kayak melaku kan kepenak dan melaku orang kesel. Wah, merangka kayak gini kok. Jenggulnya lara. Kasihan ya teman-teman ya. Ya, coba ini saya ajarin dia berjalan, tapi nanti ya saya ngomong dulu, saya juga kan nggak mau memaksa. Ye, bilang ini kok latihan laku kok baru nyong laku lagi kayak gini ngadek, kok bisa ngadek apa ora ora bisa. Kok ngadek kayak gini bisa? Kan laku kayak gini guys, secara bisa? Ya teman-teman ya dia nggak bisa. Lanek diajari gelem apa ora? Dan bisa melaku. Nah, dia mau teman-teman. Nah, nek kok bisa melaku kan kok pengen aku lunga-lungane. Ya. Ya engko disit kono bae, engko tak warai melaku. Diajarin dulu ya teman-teman ya, nanti besok kalau saya ketemu dengan dia lagi saya coba terapi dengan minyak bawor teman-teman. Dari sini biar kelihatan. Jal, sepi menyat. Ege, menyat yo, menyat. Menyat, bisa ora? Nah, menyat. Ini ya teman-teman ya. Teman-teman lihat ini kakinya dia belum bisa lurus. Coba apa jajal sikile dia mulai.
pasti percuma. Nanti kita ajarin lagi ya teman-teman. Mudah-mudahan ya sedikit demi sedikit lah, nanti pastinya saya yakin lah dia pasti bisa. Kesel lah, kesel ya, cuma apa, mencoba latihan berjalan sebentar aja dia udah capek katanya. Tapi ya wajar sih, orang nggak bisa jalan disuruh jalan ya pasti capek. Dan ya laran di situ ya, ya kok maning ya. Oke, teman-teman, ini saya lanjutkan lagi. Ini saya mau makan ya, karena saya udah lumayan lapar.
Alhamdulillah, teman-teman. Salo. Salo. Ya, saya motor-motor baik. Mulane latihan laku ne si bener ya, ngot cepet yang laku ya. Ngor sing laku dadi kepenak. Kok arep bali maring ana, apa arep kene bae? Bali ngana? Tayeng sih. Tayeng. Aduh lho. Aduh kudule kapan ngarep mlakune kaya gue. Kejujukna mengko ya. Kebetulan ini juga masih jam 4 teman-teman ya, masih agak siang. Jadi mungkin saya mau masih di sini dulu sebentar. Dia nanti masih mau ngajarin dia jalan dulu lagi. Terus saya juga mau ngasih nama ke dia, tapi nama yang bagus apa ya teman-teman kira-kira? Nah, saya kasih nama siapa ya? Ya mungkin teman-teman yang punya ide, punya usul kira-kira mau dikasih nama siapa, bisa komentar di video ini mau dikasih nama siapa biar manggilnya enak. Biasanya kan saya kalau ngomong anak gadis itu, anak gadis itu, kalau ada namanya kan gampang. Yaudah mungkin ini saya habis makan, saya kenyang banget ini teman-teman ya. Oh ya teman-teman ya, kadang-kadang saya ini bingung ya mau ngapain lagi. Kalau jenguk sih pas udah pasti saya, kalau nggak sibuk pasti setiap hari saya menjenguk, seperti saya menjenguk Bawor. Tetapi kan kadang-kadang aktivitas apa lagi yang akan saya lakukan di sini untuk menghibur teman-teman semua. Kadang-kadang bingung. Ya, mudah-mudahan teman-teman di sana tidak bosan menonton video ini yang isinya hanya menjenguk, masih makanan, nganterin makanan, nganterin minuman. Ya, paling itu-itu aja teman-teman. Nanti yang penting teman-teman doakan saja yang terbaik untuk kami. Dan mudah-mudahan si anak ini mau dibawa pulang oleh saya, jadi nanti bisa keurus teman-teman. Ya, ya saya sih nggak jamin saya bisa ngurus ya teman-teman, tapi minimal lah kalau ikut saya ya paling tidak lebih keurus daripada dia tinggal di tempat-tempat seperti ini. Kalau Bawor jujur sudah saya ajak berulang kali, bahkan udah pernah ikut pulang juga, tapi ya kenyataannya Bawor selalu balik ke gunung. Jadi saya nggak bisa memaksa Bawor untuk ikut dengan saya. Jadi setiap siapapun yang saya temui di gunung, terutama anak-anak pedalaman seperti mereka, kalau yang mau saya ajak pulang pasti saya ajak pulang. Kalau yang nggak mau ya saya juga nggak memaksa. Dan ini rencananya besok atau kapan saya akan bawa Cindy atau Sinta, terutama Cindy ya, untuk bertemu dengan dia teman-teman. Karena siapa tahu Cindy mengenali dia. Kemarin sih saya udah kasih lihat videonya anak ini ke Cindy, tapi Cindy katanya nggak begitu kenal. Kalau melihat langsung mungkin kenal. Ya masuk akal ya, karena Cindy kan ikut dengan saya hampir 3 tahun. Nah, 3 tahun yang lalu kan anak ini belum tentu seperti ini. Ya pantas saja Cindy nggak hafal. Tapi mungkin kalau ketemu melihat secara langsung mungkin Cindy bisa tahu ini siapa gitu loh.
Ya udah dulu mungkin teman-teman ya ini videonya. Nanti ini saya mau ngajarin dia jalan lagi. Nanti setelah itu ya kita paling aktivitas-aktivitas seperti biasa. Lalu nanti setelah itu saya mengantarkan dia pulang ke gunung lagi, teman-teman. Kalau dia mau, kalau nggak mau, atau mungkin kalau dia mau di sini aja ya, ya nggak apa-apa. Saya tetap nggak ingin memaksa. Yaudah, mungkin teman-teman ini saya akhiri dulu videonya. Apabila ada salah kata, perilaku dan perbuatan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.